Oke cuy, balik lagi ya guys ya di channel gua Andre Gandrung. Di video kali ini gua bakalan kasih tempat kedua di Kalahari, dimana tempat pertama gua udah kasih di video pertamaku, yaitu di tempat Bermuda ya guys ya. Nah, kalian tinggal pilih di Battle Royale di klasik cuy, kalian pilih Kalahari guys. Nah, confirm. Nah, terus jangan lupa kalian pilih ini cuy, apa namanya, preset ini ya guys ya, pakai Chrono, pakai Misa. Dan juga bisa kalian ganti Falco terserah kalian ya guys ya. Langsung kita mulai cuy. Nah, di map Kalahari ini guys, kalian keuntungannya tuh seperti ini cuy. Musuhnya pada bot semua guys ya. Kalau di Bermuda bakalan rame sama player-player asli cuy. Jadi kalian bakalan rebutan guys untuk dapetin tokennya cuy. Nah, langsung aja di map Kalahari ini ada tiga tempat, yaitu di Foundation, di Council Hall, dan juga di Stone Ridge. Ya, di itulah pokoknya guys ya. Nih di sini nih tempatnya, ada di ini Stone Ridge, di Council Hall di sini, dan juga di Foundation di Foundation sini warna biru. Battle Royale bertempur okay dengan ya, gaya. Pokoknya kita ke Council Hall dulu ya, karena dekat nih. Di sini ini sama yang di sini. Ini. Tapi kita turun sini dulu ya, guys ya. Nah, di sini. Nah, tempatnya di Council Hall itu di bagian atas ini, guys. Ntar kalian bisa lihat. Tuh ada musuh kan? Kan. Nah, ini adalah gunanya kalian pakai Chrono cuy. Kan bisa turun atas dulu ya guys ya. Aku cari senjata dulu cuy, mati nggak lucu kan buat konten, mati babi. Tuh rame anjing, padahal mereka tuh sama-sama nyari guys. Ngapain sih kalian bunuh-bunuh orang nggak aliansi cuy. Anjir lah, ini kita bisa kill cuy karena dia pakai. Nah, dia pakai Chrono juga ya, jadi kita ambil. Nah, dapatkan ini di tempatnya di Council Hall ya guys ya. Nah, langsung aja kita ke tempat anjing apa ini. Double kill. Ada mobil cuy, pokoknya kalian habis ke Council Hall ke bawah ada mobil cuy. Entah kalian dapat mobil Lamborghini, nggak tahu ini dapatnya motor cuy, nggak apa-apa lah, yang penting ada ya guys ya. Kita langsung ke Stone Ridge. Nah, dapat mobil kan, sini. Kalau kalian suka pakai motor ya pakai motor aja guys, kan pakai bisa apa-apa jadi itu. Kita lihat sini, terserah kalian mau ambil Foundation dulu, Council Hall dulu. Tapi kalau aku saranin kalian turun yang deketan dengan jalur pesawat kalian ya guys ya. Nah, kan tadi deket dengan Council Hall, jadi ku turunin di Council Hall dulu guys. Nah, tuh nggak kena kan. Biasanya kalau kalian nggak pakai Misa bakalan kena cuy, langsung meledak kalian. Nah, ini gunanya pakai Misa ya ini. Jumping guys, wih anjir ketekan anjing, semoga aja gak ada musuh cuy. Nah, tempatnya tuh di bawah situ guys, tuh depan tuh ada musuh kan. Triple kill. Hati-hati kalau kalian udah pakai Chrono kalian, hati-hati cuy. Lah, ini bakalan mati sih guys. Untuk kali coba udah, kita langsung cari mobil lagi guys ya di sana.
Tuh, ini banyak mobil cuy, santai aja ya. Nah, tempat terakhir di map Kalahari itu di bagian foundation ya guys ya. Tempatnya ada di ini Blue Zone. Untungnya kita dapat trogon ya cuy ya. Jadi udah berani cuy, tadi kan pakai kita sampah semua guys. Ini langsung kita ke foundation, ku kasih tahu tempatnya cuy. Kalau di foundation enak guys, tempatnya terbuka ya, kayak tadi ke atas cuy. Enak, enaknya Kalahari ya gitu, sepi. Tapi ya gitu, jauh anjing. Dari tempat satu ke tempat yang lainnya tuh jauh. Tuh, 300 meter lagi cuy. Nah, di sini juga banyak musuh guys, soalnya di tempatnya enak kalau di foundation. Tuh. Nah, tempatnya tuh ada di sebelah sini guys, tuh rame kan. Ini. Untung aja gua pakai krono. Nah, ting. Mantap, kita looting. Ada dapat. Udah sih menang. Oke, kita coba pakai yang namanya double AWM ya guys ya. Dia musuh bagi. Babi. Anjing. Dah lah. Ya, itulah tempatnya guys ya. Yang pertama ada di foundation sini, yang kedua ada di kunci hal sini, dan di stone ridge. Itulah guys ya. Jadi thank you kalian udah nonton video ini ya guys ya.